Kaya assalamualaikum, jumpa lagi di Ranum Channel. Maaf ya guys, baru upload lagi dikarenakan akhir-akhir ini miminnya lagi sibuk. Yuk langsung ke orangnya. Hai Mimin, sedang apa? Hai guys, assalamualaikum. Apa kabar? Mohon maaf ya guys, karena sudah lama, hampir 1 bulan tidak mengupload video sama sekali. Jadi kebanyakan rencana, jadi berantakan guys. Dan jadi Mimin harus menata kembali satu persatu. Biar simpan lagi ya guys. Min, aku mau buat video reaction, apa kamu ada waktu? Ya boleh. Mau reaction video apa? Apa yang lagi trending atau gimana? Ya tentu. Tapi sebagai permulaan aku ingin kamu reaction video musik Nike Ardila yang seberkas sinar. Oke, boleh. Siap. Siap. Oke, kita mulai guys. Seberkas sinar Nike Ardila. Tangkupan perahu, kalau tidak salah guys, di Bandung lokasi syutingnya. Semua lagu almarhumah, tidak ada yang tidak enak, semua booming. Dan ya sih. Saya suka ekspresi wajah Nike di setiap video. Gerakannya, suaranya, semuanya amazing guys. Penyanyi yang paling fenomenal menurutku adalah Nike Ardila. Karena walaupun hanya sebentar berkarya, namun karya musik, film sinetron, dan gaya berputarnya bisa menembus zaman jazz. Keren kan? Hingga saat ini, banyak sekali orang cover lagu almarhumah. Artinya, zaman sekarang sudah banyak yang tahu tentang beliau, guys. Thank you.
Bagaimana Min, pendapat kamu tentang video klip Nike Ardila yang debut pertamanya di dunia belantika musik Indonesia? Pertama kali saat melihat video klip ini, saya kira beliau sudah berusia 20 tahun ke atas. Dan ternyata masih 13 tahun guys, masih sekolah SMP kalau tidak salah ya. Jadi ini kelihatan cukup dewasa. Amazing. Yang pertama pastinya cantik, lagunya keren, enak didengar, dan setiap beliau membawakan sebuah lagu sangat menghayati banget guys. Dan setiap mengeluarkan album pasti meledaki pasaran. Pokoknya very amazing guys. Kamu tahu Min, berapa album seberkas Sinar Nike yang telah terjual? 500 ribu keping. Salah, yang benar adalah 1 juta keping. Walaupun pada waktu awal peredarannya sempat mengalami return, namun setelah Nike melakukan promosi musik live di acara Kamera Ria pada waktu itu, langsung mengalami pelonjakan yang fantastis, sehari bisa-bisa terjual 10.000 keping. Wow, amazing guys. 10.000 keping dalam sehari. Sampai saat ini masih belum ada yang mengalahkan Almarhumah guys dalam penjualan album. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Nanti kita jumpa di lain waktu. Pastinya yang lebih menarik lagi. Dan itu setia di channel. Oke, assalamualaikum. Bye. Oh ya, buat kalian yang ingin membeli kaset CD Almarhumah Nike Ardila, bisa lihat postingannya di Instagram memamrin28 atau Museum Nike Ardila. Selamat atas terpilihnya Nike Ardila sebagai legenda musik Indonesia di acara AMI Awards ke-23 di tahun 2020 ini. Oke guys, sampai di sini dulu. Nanti kita akan jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum.